Okay, hai, selamat datang ke YouTube Lutfi Zainal. Terima kasih kerana menonton dan subscribe video ni kalau kamu belum subscribe. So, apa update terbaru tentang Acap sendiri? Ini aku yang dah nyatakan. Okay, pada 17 April 2019, Ketua Kampung Pintu Padang, Muhammad Faisi Zabidi berkata, penduduk kampung menyambut baik penangguhan SAR pencarian Muhammad Ashraf. So, dalam artikel ni, kau boleh baca kira mananya laporan mengatakan SAR ditangguh seketika. And then, based on Danny Lang Abang kepada Acap ni mengatakan banyak hati yang perlu dijaga, kita hold dulu dan beri laluan pada beberapa individu orang kampung. Dan mengikut apa yang dikatakan, jika orang awam keluar dari sini kampung, baru mereka akan dikeluarkan Acap. Jadi dengan rasa berat hati saya mengumumkan semua volunteer unit SAR, hampir 500 ahli diminta untuk stand down. Kita hormati dan lihat progres dari mereka hari-hari terakhir di Kopeng untuk kamu. Hashtag Acap. And then pada 22 April, solat ajat hari terakhir di tanah bertuah bumi Johang, 18 hari bulan. Penemuan tulang dari unit SAR volunteer carian bersama pakcik saya diserah tunjuk kepada orang kampung dan pihak berwajib pada 19-20 hari bulan. So pada 24 April hari ke-32, Daniel Lang dengan SAR ni, bomba ni, tahlil pada 27 April, luar selamat, dia punya progres, dia buka jap. Dan 26 hingga 27 April, progres hari ke-35. Pada 28 April, Abang masih terus cari kamu adik. 28 April, SAR progress. Hari ke-36, Abang masih terus cari kamu adik. Abang tak pernah tinggalkan kamu. Jumaat terakhir sebelum Ramadan, Abang ikhtiar lagi adik. InsyaAllah, hari ke-41. So, ini yang paling last lah. 3 bulan ni, Abang tak ada ilmu-ilmu gaib. Abang pun tak pandai ilmu hutan. Tapi Abang akan ikhtiarkan semampu. Hanya berbekalkan usaha, doa dan selebihnya Abang bertawakal. InsyaAllah, adik. Perbincangan ringkas misi SAR. Penutup sebelum Ramadan. Misi bermula 3 Mei. So, ini by Danny Lang Abang kepada Acap. First kali aku nak minta maaf dengan keluarga Acap sendiri. Terutama dengan Abang Acap, Danny Lang. And then yang kedua, untuk pawang-pawang. Aku tak tahu yang mungkin yang panggilan sutra. Mungkin dia terasa apa-apa yang gambar-gambar aku guna. Aku minta maaf. And then, honor kepada suara pakcik ni sendiri. Memang dah boleh WhatsApp. And then, bulan puasa pun dah nak start. Esok hari dah start puasa. And then, aku rasa better aku delete video ni daripada, yalah, kita bagi benda ni reda dulu. Kita settlekan, biar orang-orang yang pakar settlekan SAR and then orang kampung untuk mencari semua. So aku hari ni aku nak delete video yang sebelum ni. Aku rasa sebab untuk menjaga hati-hati keluarga Acap, terutama Abang Acap. And then aku akan delete video ni. Delete, delete, delete. Delete video 8,000 eh. And video ni dah delete. Okay, yang terakhir sekali, kita sama-sama lah kita doakan apa yang terbaik untuk Acap dan keluarga Acap sendiri. Aku harap benda ni cepatlah settle sebab sekarang ni esok dah nak start Ramadan. Aku tak tahu lah, benda ni case dah sebulan dah weh. Macam, tak tahu lah, susah nak cakap benda yang telah terjadi sekarang ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Selamat melakukan ibadah puasa. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.